bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada yang terhormat, Bapak-Bapak Ibu semua dari Banyumas, kami dari Sarjim Properto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka berdemo atau menyuarakan aspirasi masyarakat. Terima kasih karena panjenengan semua hadir dengan keadaan yang tertib, yang aman, tidak ada gejolak atau apa-apa, mengutarakan dengan baik-baik. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu kepolisian yang telah mengawal. Saya minta pimpinan kami meminta agar ada perwakilan 5 orang ya, 5 orang tolong untuk kita bisa diskusi audiensi dengan Pak Kajari, dan yang lainnya kami mohon agar tertib. Agar tertib ya, secara demikian bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin aspirasi apa yang ingin disampaikan bisa tertib di atas. Secara demikian terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri teman-teman yang di sini orang ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Mungkin melaporkan dari depan kantor Kejaksaan Negeri. Bapak-bapak, hari ini tim Aliansi Masyarakat Banyumas insya Allah diterima oleh Bapak Kejaksaan Purwokerto. Mudah-mudahan aksi ini yang kedua.